Sudarlun warga Aceh Jaya dihebohkan dengan penampakan pusaran angin yang berada di sekitar laut Kerung Sabe Rabu sore. Amatan Serambi TV di kawasan Desa Dayah Baru, Kecamatan Kerung Sabe, Aceh Jaya, angin puting beliung tersebut terjadi pada pukul 18.19 waktu Indonesia Barat dengan durasi hampir 2 menit. Pusaran angin tersebut terlihat berjumlah 2. Tampak semakin membesar dan mendekat menuju garis pantai, di mana salah satu yang paling besar berada dengan jarak paling dekat dengan pemukiman masyarakat dan satu lainnya berada jauh dari daratan. Dari Aceh Jaya, Rizky Bintang, Serambi On TV.